Alhamdulillah tahun ini Mustika Ratu kembali menjadi official make up Paskibraka Nasional 2020. Nah, sekarang kita sedang ada di PP PON Cibubur. Agendanya adalah hari ini kita akan menggunting rambut adik-adik Paskibraka Nasional kita. Nah, kita pengen lihat nih apa aja kegiatan di dalam. Yuk, kita ikutin. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin ini untuk pertama kalinya setelah 75 tahun, Paskibraka Nasional mempunyai agenda yang sedikit berbeda. Dengan menggunakan protokol kesehatan, hari ini adik-adik kita akan digunting. Nah, ini sekarang saya sedang ada nih. Nah, yang pertama kita pasti menggunakan ini. Kenapa? Hand and body spray sanitizer Mustika Ratu. Karena apa? Semua kegiatan hari ini kita harus disterilkan. Jadi setiap makeup artist setelah menggunting adik-adik Paskibraka, mereka harus mensterilkan kembali alat-alat yang digunakan untuk menggunting adik-adik Paskibraka. Kemudian untuk di bangku, di tempat duduk, meja, bahkan semua area yang memang nanti akan diduduki oleh adik-adik Paskibraka, kita akan sterilkan terlebih dahulu dengan ini. Gitu. Nah, ini adalah jajamu, ya, jamu fresh from Mustika Ratu's Kitchen. Jadi ini memang diracik khusus oleh baristanya Mustika Ratu yang kemudian kita supply untuk seluruh kegiatan adik-adik Paskibraka selama karantina. Jadi setiap hari mereka nih biar menjaga imunitas tubuh selama kegiatan. Dan sekarang kan memang kita tuh harus sehat banget ya, jadi memang steril banget ya. Jamu ini yang dikonsumsi oleh adik-adik Paskibraka, pelatih dan pembina yang ada di PP PON Cibubur ini. Halo Pak. Halo. Mau gunting juga. Iya. Nah, iya. Jadi harap sekarang. Ya, rapi. Oke. Nah, kegiatan gunting rambut kali ini jauh sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita adakan ini memang di outdoor karena memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di indoor. Nah, kita ambil dua lokasi karena memang harus berjarak. Jadi kita sediakan dua makeup artist, yang di sebelah sana satu, kemudian di sebelah sini satu. Jadi memang satu makeup artist wanita apa putri untuk makeupin adik-adik Paskibraka putri, kemudian satu makeup artist putra untuk ngegunting adik-adik Paskibraka putra gitu. Jadi memang harus berjarak. Kita pun nggak bisa bikin mejanya itu benar-benar berdekatan. Jadi memang mereka dibikin jauh. Lampung siap.
dapat ceramah dari Ustaz Jalan kita balik aja. Hai. Iya. Namanya Nak. Hai. Mbak Tiwi. Hai ke siapa? Mbak Tiwi.